Assalamualaikum. Waduh, apa kabar semuanya, sehat? Ya, sekarang udah mulai masuk musim hujan ya. Tadi pagi tuh gua kehujanan. Itu sepanjang jalan orang pada teriak dingin. Dingin, kalau gua enggak anget. Soalnya gua kencing di celana. Ya, di jalan juga itu, di jalan juga kadang kita suka ngeliat ada orang ini ya, perilaku kendaraannya aneh gitu ya. Bawa motornya aneh lah istilahnya, naik motornya aneh. Itu dia kalau jalan lurus badannya dimiring-miringin. Ini jangan-jangan kalau belok badannya lurus. Nah, ada juga nih ya, ada juga yang bawa motor tapi gak ditilang sama polisi. Soalnya dia bawa motornya pakai gerobak. Banjir coy. Aduh, nah gue tadi ini ya, sewot gue ya, gue sewot sama ini ya, orang yang naik motor knalpotnya suka nyemprot ke muka. Itu gue kesel banget. Tadi barusan ada bapak-bapak tuh, knalpotnya nyemprot ke muka gue. Gue kejar, begitu udah ketangkep, gue minta air. Pak, ada air gak pak? Aus pak, ngejar-ngejar bapak. Nah, tapi ini ya, gue suka cewek ini ya, cewek cantik itu bawa motor metik ya. Tapi sayangnya dia gak suka sama cowok yang mukanya antik. Mbak, mau mbak mau mukanya antik? ibarat motor itu, saya itu bagian knalpotnya mbak. Kalau dipeluk anget. Yeah. Beneran mbak, anget mbak. Kan saya habis kencing di celana. Aduh, ini juga ya. Enak nih ya. Di kampus ya, kuliah sekarang itu ospeknya enak. Cuma pengenalan kampus doang. Zaman gua dulu, selain pengenalan kampus, ya gua juga diplonco. Gua pernah punya pengalaman menyebalkan waktu diplonco. Gua disuruh beli minyak tanah 1 liter. Masalahnya bukan minyak tanahnya, tapi tempatnya. Pakai drum. Ya itu karena gua ngambil D3 ya. Lu tahu artinya D3? Dorong-dorong drum. Aduh, ya sama ini juga ya. Kuliah itu paling enak kalau punya pacar. Pantes gue kuliah gak pernah enak ya. Ya sekalinya punya pacar cuma sebulan doang. Ini pacaran apa kontrakan? Ya coba lu bayangin ya kalau pacar lu kontrakan. Telat sebulan ditegor. Telat 2 bulan diusir. Telat 3 bulan deg-degan. Takut gak bisa tidur. Aduh, ya ini juga nih, kalau gue punya pacar juga di kampus, itu yang seneng bukan gue, tapi teman-teman gue. Teman-teman gue itu seneng ledekin pacar gue. Cie yang pacarnya kenal pot. Aduh. Ya, ini juga nih, gue ini... waktu belum kerja nih ya, waktu masih nganggur, itu baru lulus kan nganggur. Itu gua nganggur susah banget cari pacar ya. Malah sempat suka diomongin sama tetangga. Katanya orang pengangguran itu gak punya kerjaan. Ini gua gak setuju ya, itu salah banget. Salah gitu kan, biarpun gua nganggur kerjaan gua banyak. Cuma gak ada yang bayar sih. Iya kerjaan gua apa? Pacaran. Ya main bola. Pacaran sambil main bola. Gak maksudnya mainin bola. Ya sama ini juga, jadi pengangguran itu gak enak. Beneran gak enak. Kalau ada yang kehilangan kita dituduh. Kalau ada yang kemalingan kita dicurigain. Kalau ada yang kebobolan kita teriak gol. Kan lagi nonton bola. Aduh ini juga nih. Sekarang ini ya. Ngomongin bola ya. Nonton bola itu sekarang udah gak enak. Gak asik lagi. Lagi asik-asik nonton bola tiba-tiba ada iklan. Ya kan untungnya nih. Untungnya gue nonton di TV. Coba kalau gue nonton di handphone Cina. Itu keselnya double. Jadi pas lagi main, renyek. Pas iklan, terang. Tapi ini ya, ngomongin handphone. Ngomongin handphone ya. Handphone sekarang udah canggih. Udah canggih banget ya kan. Smartphone, kategorinya udah canggih lah. Handphone pintar. Itu kita bisa chatting. Ganti apa profil, ganti foto. Malah ada yang jualan di handphone. Ini teman-teman gue nih, di handphone itu jualan semua. Termasuk gue. Yang jadi masalah nih, kalau jualan semua, siapa yang beli ya? Pantes gue gak pernah laku jualan. Aduh, sama ini, gue udah kerja tapi tetap susah cari pacar ya. Gue udah kerja, susah cari pacar. Terus, padahal nih, banyak yang bilang gue ganteng. Yang bilang gue ganteng itu siapa? Banci Ngamen. Ya, gue juga pernah punya pengalaman menyebalkan gitu sama Banci Ngamen.
Waktu itu gue nggak pernah nggak ngasih duit. Waktu itu gue nggak ngasih duit ya. Ya. Alhasil siapa? Korbannya siapa? Kawan gue. Kawan gue dicolek-colek mukanya. Kesel kan? Gue juga mau. Jangan teman gue aja yang dicolek. Aduh, sama ini ya. Di Indonesia itu paling banyak ini pengamen dan pengemis. Ya, paling banyak ya, pengamen dan pengemis di Indonesia. Padahal menurut undang-undang, fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Tapi di Indonesia yang apa? Kenyataannya apa? Yang dipelihara siapa? Koruptor. Ya koruptor dipelihara, tapi dipeliharanya di penjara. Nah, ngomongin soal koruptor ya, gue suka sebel nih kalau nonton berita nih ya. Itu pasti isinya apa? Korupsi semua. Korupsi-korupsi ya kan. Mending gue nonton infotainment. Ya kan, mending gue nonton infotainment. Beritanya tentang apa? Selebriti. Selebriti yang ketangkep korupsi. Aduh, tapi terkadang ya, infotainment itu ini, apa, beritanya aneh-aneh. Ada polisi nyanyi, diberitain. Ada polisi joget, digosipin. Ini yang kasihan siapa? Polisi tidur. Iya udah gak masuk TV, dilindes setiap hari. Ya mending ini ya, mendingan anggota dewan ya. Dewan itu tidur aja masuk TV. Tapi kasihan ya, kasihan kalau misalnya dia masuk TV. Ya kalau dia masuk apa, dia tidur gitu kan, terus gak bangun-bangun. Tidur gak bangun-bangun ya kan, masuk TV enggak malah masuk kuburan. Nah sekarang gue mau ngomongin apa ya, oh kuburan. Gue mau ngomongin kuburan. Kuburan itu kesannya apa ya? Angker. Ya sama kayak gue angker. Ya kuburan itu angker ya, terus pada umumnya kuburan itu tempatnya gelap, sepi. Makanya suka dipakai buat pacaran. Gue suka kesel kalau ngeliat yang pacaran di kuburan. Iya suka pengen istighfar kalau lagi ngintip. Aduh, tapi di Indonesia ini nih, paling laku itu film-filmnya semua tentang kuburan, tentang setan. Tentang setan dan tentang kuburan. Nah, itu ada film yang gue suka nih ya, film tentang setan dan kuburan yang gue suka itu film ini, Si Manis Jembatan Ancol. Itu gue suka banget. Soalnya apa? Setannya cantik, seksi, tapi dia punya teman. Temennya Banci. Ini harusnya si Banci ini dibikinin film sendiri nih. Judulnya Banci dari Jembatan Ancol. Ntar dia ini, nakut-nakutin orangnya sambil ngamen. Lu gak ngasih duit, dicolek-colek muka lu. Kalau ngasih duit, lu kasih duit 2.000, makasih ganteng. Ya, terima kasih, selamat malam. Gue Yanto Black. Gak mau wakili kata kepala. Aduh, aku pusing, sakit banget anu aku nih. Tolong pijitin dong.